Seekor anak buaya ditangkap warga yang sedang mencari ikan di aliran Sungai Dengkeng, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Awalnya warga melihat hewan seperti biawak tengah memangsa ikan. Setelah diperiksa, hewan tersebut adalah seekor anak buaya muara. Agar tidak membahayakan warga, anak buaya muara tersebut ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Trucuk, Klaten. Kan kemarin niat mencari ikan jam 8:30 itu. Buaya itu di pinggir, baru makan ikan kecil-kecil itu. Terus? Terus itu saya kejar-kejar, nggak ketangkep. Terus ini tadi jam 8:30 saya tangkep. Dengan? Pakai jaring. Sempat lari nggak, Mas? Iya, lari. Naik turun terus. Kami di Salalikebu telah menangkap anak buaya di saluran irigasi sudetan daripada Sungai Dengkeng. Untuk besar sekitar panjang sekitar 50 cm, mungkin dari jenis buaya muara karena kita melihat daripada moncong mulut agak panjang buaya. Kita belum tahu asal dari buaya tersebut karena tidak terjadi banjir maupun di sekitar daerah penemuan tersebut tidak ada orang ataupun tempat penangkaran buaya. Rencananya, anak buaya itu akan diserahkan ke BKSDA Surakarta. Nikolus Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah.